Jadi gue naikin aja. Top shotnya ini aja, percaya dulu. Gini ya, Aceh itu kan otonomi khusus ya, dengan dasar syariah Islam. Nah, sepanjang tidak mencakup 6 kewenangan pusat, terserah daerah. Kalau DPRD-nya, mungkin belum ya. Tapi kalau DPRD-nya setuju dan dibuat perda yang nggak ada masalah. Apa itu juga bisa dilakukan di pemerintah daerah lainnya gitu, Pak? Nah, tergantung. Tapi itu tidak melanggar sejauh ini, Pak? Selama ini nggak ada aturan ya. Walaupun emansipasi ya, tapi kan kalau itu kan prinsip tuh. Ya kalau dulu ada cuti, maaf ya, cuti datang bulan. Sekarang kan nggak ada. Karena sudah ada teknologi yang canggih. Tapi kalau melahirkan kan otomatis ya harus istirahat.